Selamat malam. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, selamat datang di acara Malam Penganugerahan Apresiasi Prestasi Pancasila tahun 2020 secara virtual. Bagi pemirsa yang berada di rumah dan dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai acara, terlebih dahulu kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam. Dan tentunya pemirsa di rumah, acara ini diadakan pada saat pandemik. Untuk itu kami tetap menjaga protokol kesehatan dan kami tetap menjaga jarak atau ya, social distancing. Physical distancing. Physical distancing, betul. Ya. Tetap jaga jarak, tetap betul. Aman. Karena ini menjadi protokol kesehatan demi untuk kebaikan kita semua. Betul sekali. Dan saya mau nanya nih Mas, saya sebagai seorang awam ya, masyarakat Indonesia masih awam sekali nih. Tadi Mas Astro menyampaikan salam Pancasila dan saya sambut dengan kata salam. Betul. Ini sejarah bagaimana, terus apa arti dari salam Pancasila itu sendiri, filosofinya Mas. Sampaikan, ya. Jadi salam Pancasila ini mengadopsi dari salam Bung Karno untuk membangkitkan spirit kemerdekaan pada saat itu, Mbak. Bung Karno selalu bilang begini. Maka kalau kita lihat di foto-foto Bung Karno kan selalu begini. Ya. Ah, nah ini kalau salam Pancasila, jarinya harus rapat, Mbak. Harus rapat, Nggak boleh renggang. Nah, ini untuk mencerminkan bahwa sila-sila dari Pancasila itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Gitu. Jadi nggak bisa dipisah-pisah, sila ketuhanan terpisah sendiri sampai melupakan kemanusiaan. Nggak bisa, semuanya harus utuh seperti rapatnya kelima jari tangan ini. Dan ini harus di atas pundak, di atas bahu. Ya, Mas. Ini mencerminkan bahwa pengamalan Pancasila itu menjadi tanggung jawab seluruh warga bangsa dan aparat yang ada. Jadi tidak hanya negara, tidak hanya pejabat, tidak hanya pemerintah, tetapi juga seluruh warga masyarakat bertanggung jawab mengamalkan Pancasila. Nah, luar itu artinya biasa gitu. Sekali. Nah, ini ada di atas pundak sini. Nah, di atas bahu ini. Mikul, ini, ya? Ini mencerminkan Pancasila ini dipikul tanggung jawab menjalankan Pancasila ini harus kita pikul secara luar biasa sekali. Jadi itu filosofisnya. Filosofinya Pancasila itu tidak hanya hebat ya, tapi Pancasila itu juga indah ternyata ya Mas. Indah dan membahagiakan kalau kita amalkan secara serius. Dan tentunya kita berdua sangat bangga bisa mewakili Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Kami berdua akan mengumumkan 75 ikon prestasi Pancasila tahun 2020. Yang bertujuan tentunya kita ingin menyiarkan kepada masyarakat, memberitahu kepada masyarakat luas di Indonesia bahwa nilai-nilai Pancasila yang kita amalkan sehari-hari dalam kehidupan kita dan juga dan memang ini adalah tahun ketiga BPIP mengadakan acara ini ya. Sebelumnya tahun 2017.
2017 ya, itu ada 72 ikon. 72 ikon. Kemudian 2019 ada 74 ikon. Ya. Dan sekarang 75 ikon karena memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-75. Oh, jadi ikon-ikon ini merupakan momentum pengingat kita bahwa kita sudah merdeka yang kesekian. Luar biasa sekali. Dan tentunya Anda di rumah juga penasaran siapakah 75 nama yang sudah kita pilih. Jadi memang ada 5 penghargaannya, yaitu di bidang olahraga, seni budaya, sains inovasi, kewirausahaan sosial, serta tokoh dan penggerak lintas iman yang telah kita pilih. Baiklah, terlebih dahulu kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Yudian Wahyudi selaku Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang terhormat, Bapak Ibu, Saudara-saudari peraih apresiasi prestasi Pancasila tahun 2020. Saya sebagai Kepala BPIP mengucapkan selamat kepada 75 ikon prestasi Pancasila yang terpilih. Saya berharap para ikon Pancasila akan menjadi mitra BPIP sebagai panutan, sebagai pelopor dalam mengarus utamakan Pancasila kepada masyarakat luas sesuai dengan bidang Bapak, Ibu, Saudara, Saudari masing-masing. Sekali lagi kami mengucapkan selamat melaksanakan Pancasila dalam tindakan melalui gotong royong menuju Indonesia maju. Salam Pancasila. Welcome to Indonesia. Saya Kucindra Safri, kebetulan pagi ini saya lagi ada latihan tim nasional U19, persiapan untuk World Cup
U20 di Indonesia nanti tahun 2021. Sebagai pelatih sepak bola, nilai-nilai Pancasila, terutama saya sebagai pelatih, juga memberikan edukasi kepada para pemain bahwa Pancasila adalah menjadi dasar negara kita. Pancasila harus diimplementasikan di dalam sendi-sendi kehidupan. Di sepak bola pun, saya juga memberikan edukasi kepada para pemain dan mengimplementasikan bahwa sepak bola adalah mempersatukan bangsa, sepak bola juga ada nilai-nilai agama, sepak bola juga ada nilai-nilai persatuan dan nilai-nilai lain yang ada di sepak bola. Jadi sepak bola tidak hanya bicara kalah menang. Oleh sebab itu, mari kita lestarikan sepak bola lewat dunia olahraga. Selalu semangat, semangat menolak menyerah. Nah, Mas Asro, juga pemirsa di rumah, kita baru saja menyaksikan video dari ikon prestasi Pancasila tahun 2019 lalu. Ya, tahun lalu, dari kategori olahraga. Wah, luar biasa sekali ya tadi ya videonya. Mbak, semangat. Kalau kita lihat ya, olahraga itu ternyata tidak hanya soal prestasi untuk menjadi juara. Betul, saya setuju. Tapi ada nilai-nilai Pancasila yang terkandung di situ. Nah, karena itu, olahraga itu satu, selain prestasi yang membawa nama harum bangsa, spirit di olahraga itu adalah spirit patriotisme dan sportivitas. Ini cocok dengan nilai Pancasila. Betul. Yang kedua, dalam olahraga itu bisa menggabungkan unsur-unsur perbedaan. Perbedaan agama, perbedaan etnis. Kalau sudah main olahraga, itu bisa menyatu mereka. Betul sekali. Dan tentunya sekarang kita akan mengumumkan ikon prestasi Pancasila dari kategori olahraga di tahun 2020. Nah, pemirsa, inilah mereka ikon-ikon Pancasila dari kategori olahraga malam penganugerahan apresiasi dan prestasi Pancasila tahun 2020. Selamat. Semua ikon prestasi Pancasila bidang olahraga tahun 2020. Jadi sudah terpilih nih yang baru. Sudah terpilih. Mudah-mudahan ini membawa berkah, manfaat, dan contoh baik untuk masyarakat. Amin. Dan Mbak, ini untuk tahun ini khusus ada kategori atau penilaian-penilaian khusus yang terkait dengan COVID-19. Oh gitu, karena memang tahun 2020 tuh sangat spesifik ya Mas. Kalau kemarin kan kategorinya prestasi diakui nasional, internasional, membawa dampak. Khusus tahun ini ada salah satu tambahan dari kategori penilaian, yaitu memberikan dampak atau atensi terhadap COVID-19. Betul sekali Mas. Merespon. Dan memang kita juga jaga jarak ya Mas ya. Ya betul, physical distancing ya. Ini. Jauh di mata. Dekat di dompet. Oh. Kalau nggak ada dompet repot. Kalau nggak ada dompet repot. Benar ini namanya realistis. Ya, oke. Bercanda sedikit biar bahagia ya Mas betul, ya. Betul gitu. Baik Mbak. Ya. Tadi setelah kita melihat pengumuman ikon
prestasi Pancasila. Ya. Ini BPIP juga menyelenggarakan berbagai macam lomba yang terkait dengan pengamalan pelaksanaan Pancasila. Wah, ini seru sekali lomba-lombanya. Luar biasa ini BPIP ini. Luar biasa sekali. Dan tentunya ada 5 lomba ya Mas. Betul. Ya? 5 lomba dan tentunya sekarang kita akan mengumumkan pemenangnya. Ya, sudah dakdikduk ini. Betul, dakdikduk. Ya. Baik Mas Astro dan juga pemirsa di rumah, inilah mereka para pemenang lomba pembuatan film pendek.